Hai Lur, balik lagi bersama Ayatu di channel Sesepuh NFT. Hari ini saya akan membahas game Nineko lagi, dan pembahasannya adalah tentang bagaimana agar Dulur bisa login atau menyambungkan dompetnya melalui Android. Sebenarnya di video sebelumnya sudah saya bahas ya, tonton dulu yang ini nih. Soalnya nyambung, jadi biar nggak bingung. Kalau sudah nonton yang itu, baru nonton yang sekarang. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara pakai Chrome ya. Soalnya tadi saya coba dan ternyata cukup unik, kita langsung bisa diarahkan ke dompet Trust Wallet. Mantul kan ya? Nah, tidak hanya itu, saya juga akan ngasih tutorial bagaimana cara membeli Mata Token sama Nino Token. Di sini sudah ada smart contract-nya ya. Jadi nanti tinggal di copy saja, nanti tinggal kunjungi websitenya. Tapi kalau malas ngopi di sini, nanti bisa langsung klik di deskripsi ya, sudah saya berikan. Langsung saja kita bahas sampai beres, oke? Oke, ini adalah tampilan Android saya, karena saya pakai emulator, jadi nanti tidak akan jauh beda ya dengan penampilan Android dulur-dulur. Nah, di sini dulur harus punya Chrome sama Trust Wallet ya. Di video sebelumnya sudah saya kasih tahu. Tonton dulu ya, baru nonton sekarang biar jelas. Nah, di sini saya akan langsung buka Chrome. Nah, langsung masuk ke websitenya ya. Untuk websitenya sudah saya masukkan di kolom deskripsi, tinggal diklik saja. Setelah masuk di website, klik menu ini, lalu klik marketplace. Nah, sekarang kita sudah masuk ya, dan harga NFT-nya sudah pump. Kita akan coba klik connect. Nah, di sini ada pilihan ya, MetaMask sama Wallet Connect. Tinggal klik Wallet Connect ini ya. Nanti klik connect, dan nanti kita akan diarahkan ke Trust Wallet atau SafePal. Di sini saya akan pilih Trust Wallet. Klik saja ya. Setelah itu kita akan diarahkan otomatis ke Trust Wallet. Jadi bisa login tanpa harus pakai Kiwi Browser ya. Jadi mantep. Kita klik connect. Kita klik tanda tangan ya. Ini sign in. Kita tanda tangan. Biasa untuk smart contract. Nah, setelah diklik, kita bisa balik ya. Kita save and leave. Setelah kita tanda tangan, kita balik lagi ke websitenya. Nah, sudah masuk ya. Ini akun contoh saya. Jadi nggak perlu repot-repot pakai Kiwi. Di sini bisa langsung terkonekkan dan langsung ke Trust Wallet. Jadi cukup mudah ya. Nah, ini adalah Mata Token sama Nino Token. Di video sebelumnya sudah saya bahas ya tentang Mata Token dan Nino Token. Sekarang kita akan coba langsung beli ya. Karena saya juga penasaran kira-kira nanti bisa langsung masuk dalam game atau harus deposit. Kita akan coba membeli Mata Token dulu. Karena di sini sudah ada smart contract-nya, jadi saya nggak perlu repot-repot untuk cari smart contract. Tinggal diklik, nanti kita akan langsung diarahkan ke smart contract-nya ya. Kita bisa copy yang ada di sini ya. Ini juga smart contract-nya sama saja. Atau copy di sini juga bisa. Kita coba ke PancakeSwap. Kita klik di app seperti biasa. Klik PancakeSwap. Ini BNB saya. Di sini kita pastikan smart contract-nya. Nah, akan muncul ya. Kita klik import. Kalau nanti nggak muncul, jangan lupa pakai VPN ya. Atau ditunggu saja, biasanya jaringannya lemot. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung coba beli Mata Token. Kalau beli 100, kira-kira dapat berapa BNB ya? Sekitar 0,012 BNB. Kita coba klik swap nih. Kita klik konfirmasi. Untuk biayanya 0,4 USD, kita klik approve. Sudah sukses ya. Kita tunggu balance-nya masuk
Nah, sudah masuk nih 100 mata. Kita akan coba balik lagi ke websitenya tadi, kira-kira sudah masuk atau enggak ya. Dan ternyata masuk otomatis ya, jadi nggak perlu deposit lagi. Mantep nih. Di sini saya sudah punya mata. Kita akan coba beli Nino ya, kira-kira masuk atau enggak. Di sini sudah ada smart contract-nya, tinggal diklik. Klik di link-nya bisa. Atau klik di sini juga bisa ya. Nah, kita coba balik ke Trust Wallet lagi. Kita paste smart contract-nya, kita import. Klik understand. Sudah bisa ya. Ternyata harganya juga cukup mahal. Ya wajar ya, maksimal supply-nya nggak sampai 500 juta. Untuk sekarang 50 Nino hanya menghabiskan 0,023 BNB. Kita klik swap. Klik konfirmasi. Biayanya masih sama 0,4 USD. Kita klik approve. Oke, sudah berhasil ya. Di sini balance saya Nino juga bertambah. Kita coba balik lagi ke Google Chrome. Di sini sudah masuk atau belum? Dan ternyata sudah masuk juga ya. Jadi cukup mudah sekali kalau seandainya kita membeli sudah masuk dalam akun kita. Good job. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam game. Apakah sudah masuk otomatis atau enggak? Kita akan coba buka ya. Oke lur, saya sudah login ya di akun Nineko saya yang gratisan. Dan sayangnya mata token saya belum masuk di dalam game ya. Saya tadi kan penasaran nyoba, mungkin saja bisa langsung masuk ya. Ternyata nggak bisa langsung masuk di game. Atau mungkin karena akunnya gratisan. Kalau ini kan akun gratisan, jadi nggak ada NFT-nya, jadi nggak terkonek. Atau mungkin ada depositnya, cuman di sini saya nggak nemu ya, baik di website atau di dalam gamenya. Saya tidak menemukan deposit mata token. Cuman tadi pas beli langsung masuk di dalam akun marketplace ya. Saya di sini tadi beli 100 mata sama 50 Nino token. Nah, di sini sudah masuk otomatis tanpa perlu deposit. Nah, di sini semoga dulur jelas ya bagaimana cara membeli mata token sama Nino. Barangkali ada dulur yang mau main. Jadi mata token sama Nino token ini cukup penting ya. Dan harus di stok minimal kalau Nino 50, kalau mata token 6.000 sampai 10.000 lah. Soalnya kan bisa digunakan untuk breeding ya. Jadi kalau dulur punya 2 kucing atau 2 neko, nanti bisa di breeding dapat 1 neko lalu bisa dijual di marketplace ya. Di sini 1 nekonya sudah cukup mahal. Minimal 500 USD, jadi sekitar 7 jutaan satu neko. Jadi dulur nggak main pun bisa melakukan breeding ya, dan bisa cuan dari breeding. Jadi bisa menjadi strategi untuk cari cuan di game Nineko. Loh bang, berarti neko kita yang gratis bisa di breeding? Nggak bisa ya, nggak bisa di breeding. Kalau bisa di breeding harganya pasti hancur nanti. Soalnya banyak orang yang buat akun gratisan, buat akun nuyul nanti dijual di marketplace. Jadi harus pakai NFT ya agar bisa breeding. Dan sedikit informasi juga, ternyata game Nineko ini kalau untuk earning atau untuk cuan harus punya minimal 1 NFT ya. Nanti bisa earning dari PVP atau dari adventure yang di sini nih. Nah, di sini ada adventure. Nah, di sini kan ada klaim mata. Jadi nanti bisa dapat mata token dari sini juga. Jadi dari PVP, dari sini, sama kurang tahu lagi nih, belum main. Cuman saya sudah ada neko ya di akun satunya, bukan yang di sini. Jadi nanti dulur bisa membuat perbandingan, kira-kira kalau pakai modal gambarannya seperti apa. Jadi dulur nanti juga nggak perlu keluar modal ya. Jadi bisa nonton videonya dulu. Kalau sekiranya menarik dan sudah melakukan riset dan cocok, paham resikonya, nanti dulur bisa main. Yang penting di sini dulur sudah paham ya bagaimana cara membeli Nino sama membeli mata token. Soalnya kedua token ini cukup digunakan di dalam game, jadi nggak ada salahnya ya
kalau dolor juga harus membeli. Di samping itu juga kan 50 Nino ini harus dimiliki ya kalau seandainya ingin klaim token di dalam game. Nah, di sini dijelaskan nih, you need to have at least 50 Nino in your wallet. Di sini semoga paham. Kalau punya pertanyaan, pendapat atau punya request, bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Jangan lupa juga ya subscribe, like, komen, dan share karena dengan melakukannya dulur sudah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Makan rempeyek dikasih garam. Sekian, matur nuwun lur.